Setiap kali menjelang raya, menu kegemaran saya adalah ketupat dan lemang. Saya akan memakannya dengan banyak tanpa memikirkan kalorinya. Bolehkah doktor bantu saya untuk membakar semula kalori-kalori yang berlebihan tersebut? Apakah yang perlu saya lakukan? Jadi walaupun kita berada di hari raya, saya ingin mencadangkan agar senaman jangan dilupakan. Seperti yang saya jelaskan sebelum ini, di mana senaman adalah satu aktiviti yang boleh membakar lemak, boleh membakar kalori. Dan kajian menunjukkan orang yang rajin bersenam, orang yang bersenam secara regular, secara rutin, sebanyak 20 hingga 30 minit sehari, mereka mempunyai kadar metabolisme yang lebih tinggi, mereka mempunyai mood yang lebih stabil, dan mereka mempunyai sifat positiviti terhadap kehidupan yang lebih baik. Jadi mungkin setelah anda menikmati juadah raya ini, pastikan anda cuba beraktiviti, melakukan senaman paling kurang 20 hingga 30 minit sehari, sama ada berbentuk jogging ataupun running, ataupun hiking ataupun swimming. Apa saja bentuk senaman yang anda pilih, pastikan senaman tersebut boleh mengeluarkan peluh dan pastikan senaman tersebut boleh meninggikan kadar nadi anda, kadar nadi anda sebanyak 10 hingga 20%. Itu adalah ciri-ciri senaman yang berkesan yang boleh membakar kalori anda, jadi mungkin setelah anda memakan pemakanan raya juara-juara tersebut, pastikan anda tidak lupa untuk bersenam. Bersenam 20 hingga 30 minit sehari. Jadi aktiviti senaman tersebut boleh membantu untuk membakar kalori anda. Selain itu, antara perkara lain yang boleh anda fikirkan mungkin adalah puasa. Jadi kita dicadangkan untuk puasa 6 Syawal. Puasa 6 Syawal, puasa Isnin Khamis. Jadi puasa sunat ini anda boleh lakukan kerana ianya boleh juga membantu untuk mengurangkan pengambilan kalori anda. Jadi samping anda membakar kalori dengan melakukan senaman secara regular, anda boleh ikuti dengan melakukan puasa-puasa sunat di mana puasa tersebut boleh membantu mengurangkan pengambilan kalori anda.